Assalamualaikum. So hari ni macam hampa tengah dekat tajuk ataupun title vlog Liga Super Malaysia di antara pasukan Penang dan pasukan JDT. So game yang agak panas sedikit yang Penang berada di tangga yang ke-1 dan Johor di tangga yang ke-1. Silap Penang 12. So di tangga last, so kita harap malam ni Penang dapat beri satu kemenangan ataupun perlawanan yang best lah kan untuk malam ni kan. So hari ni vlog saya tak seorang, saya bersama dengan Fizi dengan Aiman. InsyaAllah mereka ada kat stadium. InsyaAllah lah Penang dah, rasanya Penang dapat boleh main dengan Johor. Kalau orang-orang Penang mereka harap draw. Tidak okey lah. Draw kosong-kosong jadi ya. So kita akan buat intro dekat rumah Isyap. Aki pergi kat stadium? Tuk. Siapa pergi? Alung? Lubi lah. Ya, Lubi. So, kat sini kita malah nak buat intro kat stadium. Kita tahu orang ramai kan. Gila, mesti ramai kan. Kita apa? So, jom kita pergi ya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Kel. Prediction. Johor ke Penang menang? Kasar draw. Draw? Yakin draw? Berapa kosong? Kosong-kosong ke? Sama ke? Sama. Siapa skor Penang? Nampaknya Kasar mana main? Gila skor. JDT siapa skor? Fernando Misteri. Fernando Misteri. Okey. Satu sama. Kalau-kalau macam mana Penang? Kalau kita kalah kan, kalau dia pun dahsyat lah. Kalau kita menang, kita kurang. Tenang tu. Tenang tu. Ya. Ifai. Tak puas tu. Tapi, apa tak main dulu.
Kalau Rio. Awak rugby tu. Oh, kamu tu ni pun. Ah, boleh. Pak. Oleh pemain jersey 99 Fernando Rodriguez.
no cree que... Okey, so tamat perlawanan. Berapa kosong? Satu biji ya. Satu jauh. Terima kasih banyak. Apa so perlawanan minggu tengah pertama pun kalau 1-0. Tengah kedua pun kalau 1-0. So jaring yang salah. Wish. Kena? Okey, jom. So sampai kat sini jom untuk konten vlog Liga Super Malaysia Penang dan JT. Terima kasih kepada orang-orang yang klik video ni. So kalau suka video ni, tekan like, share, subscribe. Bye-bye. Tak main kan? Sembo eh? Tak betul. 1-0. Tahniah. Budak J. Ciao.